Dengan Rahim, Bunga Mati, Encik Faris, Encik Saleh, mantan GPN Negeri Pahang, Bunga Mati, Encik Fazli, Ketik Interim GPN yang dilantik. Okey, seterusnya rakan-rakan Penyelaras Guru Pewaris Negara dan ketua-ketua penggerak daerah di Negeri Pahang lah. Okey, terima kasih atas pencalonan daripada Encik Muhammad Nur Izzuan untuk menggalas jawatan yang saya anggap amat berat sebenarnya untuk dibawa, sebab GPN ini adalah salah satu platform yang mana kita secara direct berurusan dengan pihak tinggi GPN dengan KPN. Jadi dasar-dasar yang hendak disampaikan kepada guru-guru, menarik minat guru-guru dalam penibatan GPN ini bukannya tugas yang mudah. Sebab bukan senang kita nak mengharapkan sokongan daripada guru-guru terhadap visi dan misi GPN ini sendiri. Jadi kita perlu merangka satu program yang mana boleh menarik minat guru-guru kita untuk terlibat bersama dalam GPN. Sebab apa? Daripada yang kita faham, GPN ini ialah kita menyampaikan dasar-dasar Kementerian Pendidikan sendiri. Itu mandat utama yang hendak kita sampaikan. Seterusnya barulah kita pergi kepada kesukarelawanan, kemasyarakatan, aktiviti sukan. Jadi benda-benda ini ialah benda yang kita sukar untuk memahamkan kepada guru-guru kita. Sebab andai kata kita sebut, oh, guru muda, GPNM, GPN, benda ni dia orang anggap salah satu cabang politik. Sedangkan macam Cik Fazli cakap tadi, GPN ini dia tidak ada ekstremis ataupun tidak ada berat sebelah pada mana-mana politik. Yang kita hanya hendak sampaikan di sini ialah dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi saya harap, saya menyeru rakan-rakan ketua penggerak yang mana terlibat dalam GPN ni, kita bersama-sama untuk bekerjasama, kerja bersama-sama untuk memperkenalkan, mempromosikan GPN ni pada guru-guru kita di setiap daerah. Sebab apa? Ramai lagi guru-guru kita di daerah sebelum saya di Rompin, orang pun tidak mengenali apa itu GPN. Balik Maran, ada juga yang masih belum mengetahui apa itu GPN. Jadi kita nak mempromosikan GPN ni bukan perkara yang mudah. Sebab kita bergerak bukan macam PSKPP, sukan. Kita ada komuniti dia, sukan. Jadi PN ni komuniti dia lebih besar, menjurus kepada semua aspek. Tidak kira lah sukan, kemasyarakatan, kesukarelawanan. Jadi GPN ini adalah salah satu platform kita nak menggabungkan, menggabungjalinkan semua guru dari segi semua aspek. Jadi tugas ini bukannya tugas mudah bagi saya sebenarnya, kita nak menjalankan sesuatu program seperti ini, yang mana kita ini program sukarela. Kita tidak bergaji dalam program ini. Jadi saya harap apa sahaja program yang dijalankan setiap daerah dan jabatan sendiri memberi sokongan dan dukungan yang padu pada GPN. Sebab bagi saya nampak GPN ini adalah salah satu platform yang mana kita boleh terus menyampaikan permasalahan kita, setempat kita, ke tempat yang lebih tinggi. Kita boleh bawa masalah ni ke tempat yang lebih tinggi secara terus. Jadi saya rasa kita perlu bekerja sama-sama untuk mempromosikan GPN ini di dalam hati setiap guru-guru di setiap negeri, di setiap daerah di Negeri Pahang ini. Okay, saya rasa itu sahaja apa yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan GPN ini. Terima kasih.